jadi pasti punya sedang keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan sekali gitu ya. Ya tidak salahnya kalau kita sebagai umat Islam membacakan doa kepada Pak Saiful, semoga doa kita tuh bisa diterima ya, satunya sebagai doa diberi kesehatan lah insya Allah ya. Sebisa-bisa kita membaca doa ya. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Bila kesehatan buat Bapak Saiful ini yang dalam keadaan luka ini, kembalikanlah dia kembali seperti hari-hari sebelumnya Allah, dan berilah kekuatan kepada keluarganya Allah. Mudah-mudahan bisa buatkan sabar dan berilah keikhlasan apabila memang yang kuasa telah mendampinginya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kesehatan, kesehatan yang baik, yang terbaik darimu ya Allah. Doa kami dari kami keluarga besar dari keluarga sini hanya inginkan dia kembali baik Allah. Asyikul itu orang yang baik, saya pikir dia baik sama sekali terhadap kami, terhadap keluarga kami. Semoga apa yang dia berikan, amal ibadah yang selama ini diberikan, berilah tolong ya Allah. Ya Allah Tuhanku, berilah kesehatan pada dia ya Allah, yang hanya mengundang kami.